Ayo bang. Jagoan sah, berjalan curi biru gelanggang. Jatuhan sang penjaga surut biru belakang tu. Babak pertama dimulai belakang satu. Jatuhan sang penjaga surut biru belakang tu. Jatuhan sang untuk silat sudut biru gelanggang dua. Jatuhan sang untuk silat sudut merah gelanggang satu. Jatuhan sang untuk silat sudut biru gelanggang dua. Jatuhan sang, tempat silat surut biru gelanggang dua. Jatuhan sang, pesilat surut merah gelanggang satu. Pesilat kembali ke surut. Teguran pertama, tempat silat surut merah gelanggang dua. Verifikasi jadwal. Verifikasi jadwal. Jadwal sah, pemesanan sudut biru gelanggang dua. Babak pertama. Jatuhan dibatalkan. Jatuhan sang tersilat sudut biru gelanggang satu. Jatuhan sang tersilat sudut biru babak pertama gelanggang dua. Jatuhan sah, pesilat sudut biru, gelanggang satu. Jatuhan sah, pesilat sudut merah, gelanggang satu. Thank you.
babak pertama selesai. Gelanggang 1. Segera mempersiapkan diri partai kedua 253 kelas F Putri. Aulia Jahra dari Pematang Siantar menempati sudut biru berhadapan dengan Asma Hantisah dari Padang Lawas menempati sudut merah. Segera mempersiapkan diri. Jatuhan sah untuk pesilat sudut biru. Babak kedua dimulai. Gelanggang 1. Jatuhan sah untuk pesilat sudut biru. Gelanggang 2. Babak 2. Jatuhan sah pesilat sudut merah gelanggang 1. Jatuhan sah untuk pesilat sudut biru babak 2 gelanggang 2. Teguran pertama pesilat sudut biru gelanggang 1. Jatuhan sah untuk pesilat sudut merah gelanggang 2. Jatuhan sah untuk pesilat sudut merah gelanggang 1. Babak 2. Jatuh sah pesilat sudut merah gelanggang 1. Jatuh sah untuk pesilat sudut biru gelanggang 2. Kirip kiri, ras, boom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keputusan pemenang perubung persilat dari sudut biru tidak dapat meneruskan pertandingan atas permintaan pelatih, maka persilat sudut merah menang teknis. Segera mempersiapkan diri partai ke-252 kelas E Putri. Sumiati Karo menempati sudut biru berhadapan dengan Adrianti Medan menempati sudut merah. Segera memasuki gelanggang partai ke-253 kelas E Putri. Aulia Jahra dari Pematang Siantar menempati sudut biru berhadapan dengan Aswat dari Padang Lawas menempati sudut merah. Segera memasuki gelanggang. Orang manggul, belum datang, Pimpin, ya masuk sini. Babak ketiga gelanggang 2 dimulai. Paham, habis semifinal lima nanti apa jurus baru nanti. Paham. Wah, bagus ya. Papa, but, ya. Jatuhan satu pesilat curug biru gelanggang 2. Partai ke-253 ini dipimpin oleh wasit Rumiyani, dibantu juri 1 Rizky, juri 2 Rika Lestari, juri 3 Tami. Panggilan untuk wasit dan juri. Mantap itu ya. Jatuhan sah untuk pesilat curug biru gelanggang 2 babak 3. Turun nanti jadi terganti kan. Hai.
Sudut merah tidak melanjutkan pertandingan atas permintaan pelatih, maka sudut biru dinyatakan menang teknik.